tutup dulu gorden rumah kita, sahabat semua. Ini saya mau pergi, kita pasang dulu lampunya. Op, satu lagi. Tada. Nah, jadi ini kita udah sampai rumah bibi saya, sahabat semua. Tadinya itu saya antar motor abang saya ke sini. Nah, ini bibi saya lagi mandi. Jadi saya duduk aja. Tunggu diantar abang saya pulang karena abang saya masih ada kerjaan yang di luar. Nah, jadi pulang dari rumah abang, sahabat semua, saya itu mau ambil motor ke Simpang Burah ke proyek. Karena motor saya itu di sana saya cucikan. Nah, kebetulan motor saya juga udah bisa. Jadi ini saya sekalian mau beli pempesnya Madeven ke salah, sahabat semua. Ini klakson. Nah, ini starter. Kebanyakan ngomong jadi kayak gini. Jadi mari kita pergi. Jadi mari kita pergi, sahabat semua. Tengok kampung saya ini sunyi ya, gelap gulita. Tahun duka semalam datang Bapak Prabowo katanya ke Tanah Lapang, iya. Gila. Semalam aku nggak tahu loh. Jadi mari kita pergi, sahabat semua. Nah, jadi kita panggil mesin, sahabat semua, buat nanti bawa motornya satu lagi, karena nanti kita bawa motor itu dua, kan nggak mungkin dua-dua saya bawa kan, sahabat semua. Jadi kita panggil mesin. Nah, jadi kita udah sampai, sahabat semua, mari kita beli. Jadi saya beli di sini. Bi, beli pempes Mami Poco size L. Mari kita tengok, sahabat semua. Nah, itu dia, sahabat semua. Nah, jadi kayak ginilah suasana tempat pekan di kampung kami, sahabat semua. Kalau kami bilang itu tiga rengin, kalau tidak waktunya itu pekan. Tengok sunyi, gelap, gelap gulita, nggak nampak apapun, sahabat semua. Kalau ada tiga rengin, ada pekan, itu ramai orang. Kalau enggak, tengok sunyi, sahabat semua. Nah, jadi ini Nah, sekarang kita mau beli bakso juga, bakso Kojek. Baru bagus itu. Nah, di sini kalau kita itu sholat, sahabat semua, habis itu kalau terawih juga di sini saya. Aku 3.000 ya, Pak. Apa? Mimi. Oh, jangan taruh tahu ya, Bang. Aku taruh. Jarang-jarang orang lewat kan, sahabat semua. Sunyi. Nah, di situ gereja, di sini masjid, sahabat semua. Ini, sahabat semua, kalau terawih ramai orang sampai luar pun sholat, sahabat semua. Kita gelar tikar. Kalau saya di Simpang Burah, saya selalu terawihnya kemari. Kalau di Tanjung Rawa itu ke Pajuram, sahabat semua. Ah, aku mie ke Pajuram, sahabat semua. Jabar kita beli mie. Punya aku, Pak. Angkot lewat malam-malam, mah. Ngong katanya. Itu kan gang jalan baru, baru diaspal. Jadi namanya itu gang jalan baru, Wak. Baru diaspal gitu. Iya. Itu gang jalan rumahku. Nah, jadi ini kita singgah lagi mau ambil motor saya, sahabat semua. Sudah ditutup pun. Kemalaman saya ambil ini. Ya, mungkin lah kena. Oleh minogena, sahabat. Nah, sedikit bercerita, sahabat semua. Saya itu dulunya pas jatuh, pas kecelakaan itu di sana. Iya, adekku. Di situ, sahabat semua. Yang Vario warna hitam. Iya. Nah, jadi di sana saya jatuhnya, sahabat semua, kemarin itu. Saya kalau lewat dari sini rada-rada takut, saya pelan kali saya, sahabat semua, karena ada japu, takut saya.
Nah, jadi udah siap saya antar sahabat semua. Jadi ini saya mau pulang. Ini nanti saya itu mau pergi juga dengan mama saya. Saya belum tahu kemana sahabat semua. Tapi marilah kita tanya mama saya ya kan. Abis ini mau pergi juga malam-malam hari ini sahabat semua. Nah, jadi malam-malam hari ini kita mau pergi dengan mama saya sahabat semua. Melayat orang meninggal seperti yang saya bilang tadi. Ini kita dengan mesin juga, nanti pulangnya dengan ribu. Tengok mama saya ini, makeupnya sahabat semua. Nah, jadi ini kita udah sampai sahabat semua. Jadi di depan itu nanti bakalan ada pesta. Habis itu, nah, udah sampai kita. Nampaknya. Nampaklah. Katanya sahabat semua, di sini itu besok ada pesta. Tapi ada juga orang meninggal di kampung ini. Jadi, nah, jadi itu tadi sahabat semua, video yang sampai 5 menit itu video saya kemarin. Nah, jadi ini video saya hari ini sahabat semua. Jadi tadi itu saya ada beli makanan di Asia King pas saya itu pulang kampus. Jadi ini kita mau makan dulu dengan mama saya, Nayan dan juga Bakti sahabat semua. Mari kita ambil. Kebetulan si Nayan sama si Bakti itu lagi belajar. Jadi mari kita ambil ya kan, biar orang ini makan roti ya kan, biar tidak mengantuk orang ini kalau belajar. Mari kita ambil. Oh, belum saya ambil selainnya. Tada. Nah, jadi agak gelap dia sahabat semua, nggak tahu saya kenapa. Mungkin jam ini ya kan. Jam 7 silap. Nah, jadi tadi itu saya ada beli roti selai sama Sumatera. Jam 9, lewat berapa itu? Ada roti. Ada rotinya. Jadi mari kita bikin buat mama saya, Nayan dan juga Bakti. Nayan lagi belajar sama Bakti. Udah. Nah, tadi jam, saya ada beli ini juga, jam tapi 9, sudah saya makan separuh sebetulnya. 35. Tulis. Ini pedas, jadi anak-anak nggak usah makan. Tulis ya kan? Dulu baru siap. Ya. Saya makan dulu nih. Bismillah. Tulis dulu jam. Iya. Dek, janganlah letakkan dulu makanan nanti belum siap. Ini tulis ini. Jam. Suruh dulu jam. Makan roti orang ini. Siapkan dulu lah ini. Jam. Dulu siap cepat. Nah, yeah. Jadi kenapa orang ini belajar enggak di meja belajar sahabat semua? Yeah. Karena orang ini lebih suka belajar itu di sini, di bawah. Lebih cepat nulis katanya. Ya kan, Bakti? Nah, tengok si Bakti, udah ada belakang 35. Dia. Karena dia lagi kerjakan 35. PR. Mari kita kasih 35. Orang ini roti ya kan. Biar enggak ngantuk. 5. 35 bukan. Enggak nampak pun saya buka roti ini sahabat semua. Mama saya pun sudah belajar. Sudah siap. Besok belajar lagi ya. Wah, sudah siap, Mak? Cuma 5. Cuma 5? Tadi saya itu beli selainnya itu selai coklat. Nggak serikaya. Kamu suka, Mak? Aku suka, Cok. Suka? Suka. Tengoknya dulu sini, Bakti. Abis sini dulu. Sini. Biar nggak ngantuk kalian. Simpan dulu buku itu. Mana enggak nampak muka kalian be? Ini ya. Ini satu sama. Selamat makan. Bismillah. Ini tadi bisa kita bakar ini. Bakar. Panggang. Ya kan? Panggang sih. Panggang. Bikin roti bakar kan? Karena ada selai kita juga, bukan selai. Series kita sahabat semua, boleh kita bakarin panggang ini. Nantilah kan Bakti. Tengok si Bakti ini sahabat semua, malu-malu dia. Ini dia masih banyak, nanti kita bakar panggang. Tapi nggak malam ini sahabat semua, karena ini selainnya coklat. Enggak tangan saya. Nah, jadi untuk vlog saya kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog My Magic berikutnya. Bye. Mama saya fokus. Mas saya kasih tunjuk. Tara. Bukan mirip video, Mama. Oh.